Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya ingin mereview tanaman anggur souvenir. Yang mana anggur souvenir ini berwarna hitam saat matang. Untuk tingkat kegenjahannya, anggur souvenir ini sangat direkomendasikan untuk para pemula dikarenakan mudah sekali berbuah. Nah, ini yang kemarin kena potes pucuk pun mengeluarkan buah. Namun untuk anggur souvenir ini untuk mematangkan buahnya itu lumayan cukup lama, sekitar 4 bulan baru menghitam. 4 bulan mulai dari warna hijau, kemerahan, dan berubah menjadi hitam. Anggur souvenir ini masa tanam kemarin sekitar 8 bulan. Sekarang sudah bisa dicicip-cicip. Kita cicip rasanya. Rasanya manis. Rasanya manis dan juicy. Kita ambil lagi. Manis ya. Ini saya akan ambil yang hitamnya full ya. Full. Manis. Oke, anggur ini sangat rekomendasi sekali jika ingin menanam anggur karena mudah sekali berbuah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang anggur souvenir. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.